Lenca merupakan salah satu jenis sayuran yang cukup populer di masyarakat. Lenca memiliki ragam nama yang berbeda pada tiap daerah. Seperti bobosa di Maluku, ranti di Jawa dan lain-lain. Lenca merupakan tumbuhan yang digolongkan ke dalam jenis umbi-umbian dengan nama Latin Solanum nigrum. Lenca sebenarnya berasal dari Asia Barat dan benua Eropa. Namun kemudian meluas melalui negara Malaysia. Bukan hanya digunakan sebagai sayuran, namun lenca juga bisa digunakan sebagai lalapan yang sehat. Dengan kandungannya yang baik, tanaman serta buah lenca banyak digunakan dalam ilmu pengobatan. Keberadaan lenca sebagai tanaman obat telah dikenal bahkan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Buah lenca memiliki khasiat yang baik dalam menangani ragam penyakit dan telah banyak diterapkan di banyak negara. 6. Manfaat buah lenca keputihan. Salah satu manfaat buah lenca bagi perempuan adalah mengatasi gangguan di area intim, yakni keputihan. Cara membuat ramuan lenca untuk mengobati keputihan cukup mudah, yaitu dengan menyiapkan bahan-bahan yang berikut ini. 30 gram bunga putih jengger, 30 gram daun lenca rebus. Semua bahan yang sudah disiapkan menggunakan air sebanyak 3 gelas, tunggu beberapa saat hingga air bersisa 1 gelas saja. Minum ramuan daun lenca bersama campuran putih jengger tersebut secara rutin sebanyak 2 kali dalam 1 hari mengatasi radang kulit. Bagi Anda yang mengalami radang kulit, Anda tidak perlu repot mencari obat-obatan berbahan kimia untuk menanganinya. Karena ternyata tanaman buah lenca dapat digunakan untuk mengatasi radang kulit yang muncul dan mengganggu kesehatan kulit. Berikut ini cara-caranya. Sediakan 60 gram herbal segar atau kering dengan takaran 30 gram, selanjutnya rebus ke dalam air. Cukup gunakan 3 gelas saja, tunggu beberapa saat hingga air rebusan berkurang dan hanya tersisa sebanyak 1 gelas saja. Konsumsi ramuan tersebut di atas sebanyak 2 kali dalam sehari. Biduran atau penyakit kaligata bagi Anda atau mungkin salah satu anggota keluarga yang tengah mengalami biduran atau penyakit kaligata, bisa menggunakan tanaman buah lenca sebagai alternatif pengobatannya. Cara membuat ramuan dari buah lenca ini tergolong mudah, yaitu dengan melumatkan tanaman lenca. Lalu gunakan untuk menggosok area tubuh yang tengah mengalami biduran. Saat menggosok, pastikan jika kulit tubuh berubah menjadi warna kehijauan. Lakukan kegiatan ini sebanyak 2 atau 3 kali dalam sehari, hingga sembuh. Mengatasi infeksi saluran kencing. Infeksi saluran kencing adalah salah satu jenis penyakit yang harus segera diobati jika tidak ingin dampaknya berlarut-larut. Cara mengatasi infeksi saluran kencing bisa dilakukan dengan cara yang berikut ini. 30 gram buah lenca rumput lidah ular sebanyak 30 gram. Sediakan pula meniran dengan takaran 30 gram. Rebus semua bahan yang telah Anda siapkan di atas menggunakan 3 gelas air bersih. Tunggu hingga air rebusan menjadi 1 gelas air. Minum ramuan sehat satu ini sebanyak 3 kali dalam sehari. Mata kering salah satu gejala yang acap kali muncul dan bisa sewaktu-waktu mengganggu kegiatan sehari. Hari adalah mata kering. Banyak orang yang lantas menggunakan obat-obatan kimia yang terkadang justru berbuntut panjang akibat tidak cocok dengan mata kita. Mengobati mata kering nyatanya bisa dilakukan dengan buah lenca, yakni dengan mengkonsuminya secara rutin sebanyak 15
buah. Lakukan sebanyak 3 kali dalam sehari. Disentri. Satu lagi penyakit yang bisa disembuhkan menggunakan tanaman buah lenka yakni disentri. Siapkan 50 hingga 60 gram daun lenka yang masih segar, 25 gram gula putih, rebus semua bahan. Menggunakan 3 gelas air lalu tunggu hingga bersisa 1 gelas saja, minum sebanyak 3 kali dalam sehari. Cukup 1 gelas tiap minum buah lenka beserta daunnya memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Bagi Anda yang mengalami gangguan kesehatan seperti ragam penyakit di atas, Anda bisa menggunakan tanaman yang satu ini sebagai alternatif penyembuhannya. Demikian artikel mengenai manfaat buah lenka beserta daunnya. Semoga dapat bermanfaat dan mampu menambah pengetahuan bagi kalangan pembaca. Jangan lupa berlangganan di Arif Ipo.